السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لنا في الآخرة والأولى وأذهب حزن قلوبنا في الدنيا والآخرة. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Wal fa'idatul rabi'ah anni ra'aitu ba'dal khalak yadhunnu anna syarafahu wa 'izzahu fi kathratil aqwami wal asya'ir fa'tazza bihim. Faedah yang keempat dari Imam Hatim Al-Asam yang beliau dapatkan dari gurunya selama bersamanya, yang keempat yaitu anni ra'aitu, bahwasanya ra'aitu aku melihat, aku memperhatikan ba'dal khalq, sebagian makhluk, sebagian orang yadhunnu menyangka atau mengira anna syarafahu, bahwa kemuliaannya syarafahu wa izzahu fi kathratil aqwam, dalam banyaknya anak buah, wal asya'ir dan gabilah, fa'tazza maka ia merasa mulia bihim karena mereka. Di kitab situ faktaro, ya. Dalam kitab itu faktaro, fa'tazza maka ia merasa mulia bihim karena mereka. Atasan atau perusahaan ketika memiliki banyak anak perusahaan, itu pasti perusahaan ini merasa di atas awan, di atas langit. Tidak ada yang menandingi, tidak ada yang bisa mengalahkan atau mengatur. Sama dengan seseorang yang merasa memiliki banyak anak buah. Di sana punya anak buah, di sini punya anak buah, di sana ini. Jadi dia merasa apa? Merasa mulia, merasa hebat. Merasa mulia, merasa hebat. Atau satu kabilah. Misalnya ada satu nama kabilah, yang di bawah kabilah ini banyak kabilah-kabilah. Itu menjadi watak manusia sudah. Kebanyakan seperti itu. Ketika memiliki bawahan yang banyak, ia merasa hebat, merasa mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, waza'ama akhar, yang lain menyangka annahu fi tharwatil amwal wa kathratil aulad faftakharu biha, ia memiliki banyak harta, banyak anak, bangga dengannya. Dengan banyaknya anak, bangga. Padahal yang dinilai itu bukan banyaknya. Banyak anak, kocar kacir, gak karu-karuan, buat apa? Satu, tapi punya kualitas yang sangat bagus. Lebih baik daripada banyak.
Tapi kalau banyak kualitas semuanya, menapi sangat bagus, banyak anaknya, kualitas semuanya, kedudukannya tinggi-tinggi di sisi Allah, bukan di mata negara atau manusia, di sisi Allah. Oh, enak. Seperti Al-Hayyu Abdurrahman As-Saggaf, 13 anaknya laki-laki, gutup semuanya, menjadi wali gutup semuanya. Yo enak. Wakil 13 gutup semuanya, bagus. Gak apa-apa, kalau perlu ditambah lagi biar jadi gutub atau aulia yang lain lagi, gak apa-apa. Jadi yang penting itu bukan banyaknya, tapi orang kadang bangga dengan banyaknya, lupa dia yang dinilai dari anak itu bukan banyaknya, tapi kesolehan, kebaikan anak, baktinya anak, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, waladin salihin yad'ula. Tapi orang kadang hanya bangga dengan banyaknya. Begitu juga harta, orang bangga dengan banyaknya harta, punya perusahaan, punya PT atau punya CV, punya tanah di sini, punya tanah sana, seneng kalau dibilang tuan tanah, seneng kalau dibilang tuan takur, seneng kalau dibilang bos, punya banyak perusahaan, seneng. Padahal nilainya harta itu bukan dengan banyaknya di sana kemari, nilainya harta itu yang bisa kembali kemanfaatan kepada dia dari harta itu. Kemanfaatan apa? Kemanfaatan bukan di dunia, tapi di barzah ataupun di akhirat. Kalau di dunia pasti kembali. Dia beli mobil, manfaatnya untuk dia. Dibeli tanah untuk ini, untuk itu, manfaatnya kepada dia, kembali kepada dia. Tapi ini enggak, kemanfaatan yang kembali kepada dia bukan di dunia, tapi di akhirat, atau di barzah atau di akhirat. Itu nilai harta. Jadi kalau banyak tok di dunia, kembali kemanfaatan kepada dia di dunia, tidak di barzah, tidak di akhirat, percuma. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Manusia itu kalau sudah meninggal, sudah enggak ada apa-apa yang dia miliki kecuali ketiga yang masih bisa dimilikinya, masih bisa didapatkan untuknya. Apa? Di antaranya shadaqatin jariyah. Harta yang dimiliki walaupun sedikit, tapi bila disedekahkan manfaatnya akan terus kembali kepadanya. Itu harta yang menjadi miliknya. Itu yang patut dibanggakan. Itu yang patut kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Banyak enggak ada yang bisa mengalir sedikit pun kepada dia di barzakhnya, apalagi di akhiratnya, buat apa? Tapi orang tertipu, bangga dengan banyaknya harta di sana sini, bangunan sana sini dan yang lain sebagainya, tapi enggak ada yang kembali kepada dia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, dunia ini apa? Hanya zinatun wa tafakhurun wa takatsurun bainakum fil amwali wal aulad. Isinya dunia ini hanya hiasan, kemudian bangga-banggaan dan banyak-banyakan harta ataupun anak. Itu isinya. Tidak ada yang lain. Yang ini bangga dengan banyaknya anak, yang ini bangga dengan banyaknya harta. Katanya Imam Hatim Asum, aku perhatikan ada orang lain yang membanggakan banyaknya harta, banyaknya anak dan lain sebagainya. Faftakharum, mereka semuanya berbangga dengan itu semuanya. Berbangga itu semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa hasiba ba'duhum annal izza wasyarafa
fi ghasab amwalin nas wa dhulmihim wa safki dimaihim. Ada lagi orang yang menyangka bahwa kemuliaan itu dalam merampas harta orang, mendzalimi mereka atau menindas mereka. Preman itu, preman, perampok, penjahat itu senang kalau berhasil mendzalimi orang, membunuh orang, merampas haknya orang itu. Debt collector. Kalau tidak ada yang dikerjakan itu lemes, lesu. Lek ono semangat, ono di takrak, kayak preman, kayak kabeh wedi ambek dhewe wis. Seneng dia mendzalimi haknya orang. Bangga dia. Bangga. Ada orang seperti itu tuh. Bangga dengan kejahatannya. Bangga dengan keburukannya, dengan kezalimannya, dengan menindas orang lain. Padahal kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, mereka walaupun punya kekuasaan tidak pernah menindas siapapun, walaupun itu orang kafir, ketika mereka sama sekali tidak berdaya. Enggak pernah. Seperti cerita yang sering kita ceritakan Nabi Muhammad. Ketika tidur sendiri, para sahabat menjauh dari tempat Nabi, takut, khawatir, ganggu Nabi. Ada orang Yahudi yang sembunyi, melihat para sahabat jauh dari Nabi, Nabi tidur sendiri. Ketika lihat sahabat sudah tidur, Nabi tidur, turun. Pedangnya Nabi diambil, ditodongkan ke Nabi. Singkat ceritanya, ketika kebalik, Nabi yang menodongkan pedang kepada dia, dia sudah tidak berdaya. Para sahabat bangun semuanya. Ini sendirian. Kalau misalnya tadi langsung disikat sama Nabi, amblas. Atau misalnya Nabi gak nyikat para sahabat, entek. Tapi apakah dilakukan itu? Tidak. Dilepas. Dibiarkan ia pergi. Dibiarkan ia pergi. Sahabat yang membunuh orang kafir saat peperangan, yang dirasa kepepet, lalu dia mengucapkan syahadat. Nabi memarahinya. Nabi memarahinya. Loh ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena aku sudah kepepet, enggak ada yang bisa menyelamatkan dia. Dia enggak bisa menghindar, enggak bisa lari. Nabi memarahinya. Apakah kamu tahu hatinya? Kenapa? Nabi enggak mengajarkan seperti itu. Tapi ada orang-orang yang mungkin tidak beriman, atau keimanannya sangat rendah atau drop, itu bangga terkadang. Kalau orang takut sama dia atau orang diinjek-injek dia, itu kadang bangga dia. Siapa sih? Tawaran aku. Sikat gini. Bangga dia. Ambil gaya longgone. Wah, bangga kayak hebat sudah. Ada orang yang bangga seperti itu. Ada lagi yang berikutnya, dia meyakini bahwa kemuliaan, keistimewaan itu di dalam menghambur-hamburkan harta. Foya-foya. Ini mulia, ini hebat, ini menghambur-hamburkan. Tak posisi apa. Ayo wis, tuku sing larang. Bangga dia dalam menghambur-hamburkan. Akhirnya katanya Imam Hatim As-Sultan, fata'amaltu fi qaulihi ta'ala, maka aku perhatikan, aku renungi firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Aku renungi firmannya Allah, Allah berfirman, sesungguhnya paling mulianya di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa dari kalian.
Jadi siapa yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya katanya Imam Mahdi, fakhtartu taqwa, maka aku memilih takwa. Wa taqattu annal Qur'an haqqun shadiqun, aku yakin bahwa Al-Qur'an itu sangat benar. Wa dhannahum wa hisbahum allahaz batilun zailu, berarti prasangka mereka semuanya itu adalah batil, enggak benar. Jadi kalau orang yang punya jabatan, orang yang punya kekayaan, orang yang punya banyak harta, orang yang punya ini punya itu, semuanya mereka merasa itu semuanya menjadikan mereka mulia, itu salah, itu tidak benar. Yang menjadikan seseorang itu mulia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dinilai dari banyaknya bawahan atau banyaknya perusahaan atau titel yang tinggi, ya, jabatan yang tinggi ataupun keturunan dan yang lain sebagainya, tapi nilainya ada dalam takwa. Titelnya hebat, kalau dalam agama misalnya ulama, bukan sekedar ulama, misalnya mufti atau bahkan mungkin mujtahid. Kalau dalam urusan dunia misalnya profesor, doktor dan yang lain sebagainya, bukan S lagi sudah. Kalau dalam kekayaan ini, waduh, bisa dibilang korunnya masa zaman ini misalnya, korunnya zaman wake. Setiap desa atau bahkan dusun, dusun, desa, kecamatan, kelurahan, kecamatan, dia punya tanah. Di dusun ini punya, di desa ini punya, di kelurahan ini punya, di kecamatan ini punya, wake wis. Tersebar di sana di sini. Ada yang besar luar biasa, ada yang setengah besar, ada yang kecil, pokoknya wake. Banyak. Ada yang punya perusahaan, bukan satu perusahaan, perusahaan A, perusahaan B, mungkin setiap apapun yang bisa dikerjakan, dikerjakan ya. Pakaian, punya perusahaan pakaian. Makanan, punya perusahaan makanan, misalnya. Oh, banyak dalam harta. Keturunan juga gitu, waduh, gak bisa dihitung ya. Bukan dua lembar kakak seperti yang viral. Ya, dua lembar kakak si titik, ini 100 lembar kakak, saking akeh anake, ya, anake, tidak cukup lembaran kakak pertama, lembaran kakak kedua, anaknya lagi, lembaran kakak ketiga, anake meneng, muake, ya. Bahkan mungkin kalau dikumpulkan itu, isok bangun desa, ya. Wake anaknya, kemudian oh kalau masalah takut nggak ada yang berani misalnya semuanya, nah, tapi nilainya bukan di situ semuanya, ya, nilainya bukan di situ semuanya. Lah kalau kita perhatikan ini semuanya, yang membanggakan ini semuanya, yang merasa mulia dengan ini semuanya telah hancur, telah hancur, telah binasa, telah pergi. Yang bangga dengan kekayaan dan kepemimpinan dengan kedolimannya, orang-orang Quraisy binasa, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, mereka dulu kaya, harta banyak, bahkan mereka dengan kekayaannya itu menghambur-hamburkan uang dengan ringan, dengan mudah, dipancing dikit dengan syair memuji mereka, duit banyak yang keluar dari mereka. Kemudian oh, menindas sudah menjadi kebiasaan mereka. Tapi mana mereka? Hilang. Apakah mulia mereka? Tidak, hina. Yang bangga dengan kerajaan dan lain sebagainya, Fir'aun,
Qarun, Namrud, habis. Mulia? Tidak. Masih banyak lagi kalau kita ceritakan satu per satu. Ternyata memang kemuliaan itu dinilai bukan dari banyaknya harta, bukan dari banyaknya keturunan, bukan dengan titel, bukan dengan jabatan dan yang lain sebagainya, melainkan dinilai dengan takwa. Yang bertakwa, dia mulia. Yang menjadi kuat takwanya, semakin besar ketakwaannya, semakin mulia. Jadi diukur lewat tambahnya ketakwaan. Jadi ketika bertambah ketakwaannya, maka ia semakin mulia. Lah takwa itu berat. Karena dikatakan takwa itu kalau yang benar, ya benar-benar meninggalkan semua yang dilarang, mengerjakan semua yang diperintahkan. Berat ini, susah. Mengerjakan semua yang diperintahkan, meninggalkan semua yang dilarang. Lah, mata kita, telinga kita, ini masih kadang melakukan yang dilarang. Yang dilarang masih kita lakukan. Mulut kita yang diperintahkan jarang, masih jarang kita pakai mata kita untuk melakukan yang diperintahkan. Apa? Memandang orang tua dengan takzim, dengan hormat, jarang. Kita memandang orang tua ya dengan pandangan biasa, seperti kita memandang orang lain, bukan dengan takzim, bukan dengan penghormatan. Padahal dianjurkan kita memandang orang tua itu dengan takzim dan penghormatan. Seperti orang yang enggak, yang mungkin merasa berat untuk berangkat haji atau umroh misalnya. Sampai Mekah ya apa? Melihat Ka'bah itu penuh dengan takzim. Nah, seperti itu pula kita harus memandang orang tua. Tapi kita enggak melakukan, itu biasa kita. Kemudian memandang yang diperintahkan oleh Allah, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, seperti memandang Al-Qur'an, jarang. Lisan kita dianjurkan untuk berzikir, kita enggak berzikir. Rasan. Loh, ini berat, takwa itu berat. Makanya kalau sudah bertakwa, ini orang yang istimewa, orang yang mulia. Kemuliaannya apakah bisa hilang? Tidak bisa hilang selama ia bertakwa. Beda dengan jabatan di dunia. Dia menjadi kepala apapun ada masanya. Ada masanya. Bahkan sebelum masanya bisa dicabut. Tapi kalau orang sudah bertakwa, orang kalau sudah bertakwa itu enggak mungkin dicabut. Sulit. Jarang. Hampir enggak ada orang yang bertakwa dicabut ketakwaannya, itu hampir enggak ada. Atau orang yang sudah bertakwa kemudian dia melakukan pelanggaran yang berat, itu jarang. Hampir enggak ada. Bukan enggak ada, ada, itu sudah ketentuan Allah sebelumnya. Tapi hampir enggak ada orang yang sudah bertakwa kemudian dicabut ketakwaannya menjadi orang yang sesat, menjadi orang yang, hampir enggak ada. Tapi kalau jadi kepala A, kepala B, kepala C, ada usia pensiun kan gitu ya. Tapi banyak yang belum pensiun dicabut. Apa? Korupsi. Menyelewengkan dana ini, dana itu, dicabut. Tapi kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, enggak bisa. Enggak bisa dicabut. Kenapa? Karena memang kalau sudah masuk lingkaran takwa, itu berarti orang pilihan. Orang pilihan. Masa Allah akan menjadikan ia orang yang mulia kemudian memasukkan sembarang orang? Enggak bisa. Seleksinya itu hebat, bukan seperti seleksi yang ada di sini. Seleksi di sini ini bisa lolos, bisa lolos. Nah, atau lihat di transferan nilai angka depannya atau nolnya sebelum titik depan itu berapa, lo bisa lolos. Tapi kalau seleksi takwa masih yo ngei apa pun, tidak bisa. Kamu nggak bertakwa,
ingin masuk orang yang bertakwa. Nyogok, nyogok nang sopo? Apa yang kamu kasihkan ini nilainya enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya dari Allah. Oh, semuanya dari Allah kok, punyanya Allah. Kamu mau nyogok siapa? Enggak bisa. Nah, karena itu menjadi orang yang bertakwa ini sulit, berat. Tapi ketika kita menjadi orang yang takwa, akan menjadi orang yang mulia. Semakin kita bertakwa, semakin mulia. Karena itu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sehingga Nabi mengatakan apa? Tidak ada perbedaan siapapun orangnya, mau dia putih, hitam, mau tinggi, pendek, mau dia itu orang Arab ataupun bukan, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan takwa. Siapapun yang bertakwa, walaupun dia dari Amerika maupun dia dari Eropa misalnya, tapi bertakwa. Ada orang di Arab misalnya enggak bertakwa, yang di Eropa, yang di Amerika itu lebih baik. Kenapa? Karena dia bertakwa, sedangkan yang di Arab enggak bertakwa. Atau sebaliknya, kita di sini bertakwa, yang di Arab enggak bertakwa, kita lebih baik. Kita lebih baik. Jadi nilainya itu dalam ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena takwa ini menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang. Lah, yang diperintahkan itu disenangi Allah, yang dilarang itu dibenci oleh Allah. Akan tetapi nafsu punya keinginan yang berbeda. Kita menjalankan apa yang diinginkannya, yaitu yang dibenci Allah. Allah meninggalkan apa yang dicintai Allah, nafsu. Makanya harus kita lawan, harus kita hadapi untuk mengalahkan, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Lah, berarti katanya Imam Hatim Al-Asom, keyakinan mereka, prasangka mereka, kemuliaan didapatkan dari itu semuanya, itu salah. Yang benar adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran mengatakan kemuliaan semuanya itu bisa didapatkan dengan ketakwaan. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa, menjadikan kita orang-orang yang muttaqin, dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dekat dengan Allah, dicintai Allah, diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا
rahimu ya rahman, ya ghafuru ya ghafar, ya ghafuru ya ghafar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وإنك تهدي ولا يضل عنا ولا يضل من ولا يضل من عاديت وأنت ربنا وتعالي فلك الحمد لما قضيت نستغفرك ونعوذ بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الذي وصحبه وسلم. صرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصاب الرسول نحظى بكل صول بالمصاب الرسول نحظى بكل صول بالمصاب الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصيح صحبي والحمد لله في البدء والتناهي محبة النسائم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.